Bertempat di Gedung Pratista Polres Parepare, pusat sambut Wakil Polres dan Kasat Reskrim Polres Parepare berjalan lancar. Pusat sambut ini dirangkaikan dengan acara buka puasa bersama dan juga peluncuran aplikasi Polres Parepare Wow. Dengan aplikasi berbasis Android ini, masyarakat bisa memantau banyak hal hanya dengan bermodalkan gadget, termasuk memantau CCTV selama 24 jam yang tersebar di beberapa titik di Kota Parepare. Terima kasih. Jadi rekan-rekan, hari ini kita melaksanakan kegiatan launching ya. Launching aplikasi Polres Parepare Wow. Aplikasi ini dibuat bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya layanan Polri. Nah, di sini terdapat kegiatan item-item dalam aplikasi tersebut. Ada pelayanan SKCK online, SIM online, pengaduan online. Pengaduan ini dibagi lagi, ada pengaduan kehilangan dan lain-lain. Silakan di download di aplikasi Polres Parepare Wow ini memang untuk sementara hanya bisa didapatkan pada gadget berbasis Android. Jadi untuk pengguna iOS masih harus bersabar tentunya. Salah satu manfaat aplikasi Polres Parepare Wow ini adalah mempermudah pengurusan pelayanan administrasi seperti SKCK, SIM, perizinan, dan lain sebagainya. Tentu saja aplikasi ini bisa menghemat waktu antrian, menghemat biaya transportasi, dan bisa dilakukan dimanapun. Jangan lupa di-download aplikasi Polres Parepare Wow. Sambil di rumah bisa ngetik-ngetik, masukin entry namanya.